Menggunakan gunting baja, komplotan pencuri membongkar gembok pintu besi sebuah toko di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Mereka mengambil puluhan tabung gas LPG berbagai ukuran yang ada di toko itu. Tak hanya sekali, komplotan itu telah beraksi di sejumlah toko yang berbeda. Aksi mereka terhenti setelah mereka ditangkap polisi. Polisi bergerak setelah pemilik toko yang menjadi korban melapor ke polisi dengan bukti rekaman CCTV. Menurut keterangan polisi, komplotan itu terdiri dari 5 orang yang masih memiliki hubungan saudara. Sehari-hari kelimanya bekerja sebagai pencari barang rongsokan. Polisi mengamankan barang bukti berupa timbangan, gunting baja, sepeda motor, dan satu unit mobil.